Beri label dibuat dengan AI. Apa sih ini, Bang? Nah, teman-teman, kali ini kita kedatangan update terbaru dari Facebook. Ya, update ini terkait dengan label AI. Apa itu AI? Ya, mungkin banyak yang udah tahu ya. AI itu artificial intelligence. Ya, intinya kecerdasan buatan. Kapan kita harus mengaktifkan AI labelnya ini, Bang? Nah, untuk mengaktifkannya, ketika kalian membuat sebuah konten, konten ini baik berupa foto ataupun video, dengan menggunakan fitur AI, bisa itu melalui aplikasi atau website pihak ketiga. Intinya, untuk postingan kalian itu, kalian buat dengan fitur AI. Tampak realistis sehingga orang tidak menyadari bahwa itu dibuat dengan AI dan kalian harus mengaktifkan fitur AI tersebut. Jika memang konten kalian dibuat menggunakan AI, kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Nah, contohnya itu yang kayak gimana? Contohnya itu yang kayak gini. Nah, ini adalah postingan-postingan yang dibuat menggunakan AI. Maka nanti di atas itu akan muncul dibuat dengan AI. Nah, untuk mengaktifkannya gampang sebenarnya. Kalian tinggal pilih foto, contohnya yang ini, lalu pilih aktifkan. Secara otomatis konten kalian di sini sudah dibuat dengan AI nantinya. Nah, kalau kalian perhatikan ini adalah sebuah foto yang dibuat dengan AI. Tampak realistis, bahkan mungkin kita tidak menyadari bahwa ini telah dibuat menggunakan AI. Ada banyak sekali aplikasi AI ya, di internet itu banyak bertebaran. Dan ini harus kalian aktifkan. Gimana kalau nggak diaktifkan? Biasa dari Facebook sudah mendeteksi, oh ini konten dibuat dengan AI ini. Ada juga yang terdeteksi dan ada juga yang lolos. Bagaimana kalau kita buat konten AI terus nggak kita aktifkan label AI-nya? Akun kita bisa kena penalti atau pelanggaran. Untuk informasi lebih jelasnya, kalian tinggal pilih label AI aktif ini lalu pilih pelajari selengkapnya. Jangan malas membaca karena di sini informasinya itu semuanya lengkap. Dan di sini kalian bisa melihat mengapa kita harus melabeli konten kita yang dibuat oleh AI. Bagaimana cara kerjanya, kapan harus kita buat label dengan AI, dan apa yang terjadi jika seandainya kita tidak melabeli konten kita dengan AI. Nah, bisa dua. Yang pertama, langsung terdeteksi itu konten AI dari Facebook itu akan langsung melabelinya. Atau kalau misalnya lolos dari sistem Facebook, ya kemungkinan dia akan masih tetap ada, tapi akun kita itu rawan terkena penalti atau pelanggaran. Jadi saya rasa untuk penjelasan saya terkait dengan label AI ini sudah cukup sangat jelas ya. Kalau misalnya masih ada yang belum jelas, coba kalian komen di bawah video ini.